Antar 635. Saya berapa? 601. Beda sedikit. Iya, kayak ini menteri nih loh. Coba Ibu Bupati, berapa Ibu Bupati? Wow, 800. Ibu Bupati udah 900 lebih. Berarti Ibu memang lebih jauh, lebih hebat. Ibu. Jadi saya percaya biosaka Bapak. Bio berarti tumbuhan kan? Saka semua dari alam, kanya kembali ke alam. Nah, para petani sekalian, oleh karena itu terima kasih kita praktek biosaka. Biosaka ini saya mau menjadi getaran yang ada di seluruh Indonesia. Pakai juga pupuk, tapi pupuknya sedikit. Kalau 1 hektar harus pakai sampai 500. Ya sekarang tinggal pakai 250 kan. Oleh karena itu kalau dia baru, saya lihat kondisinya, produktivitasnya sampai 9 ton. Hebat banget ini. Pakai tangan lagi. Tinggal ambil air di ember, baru diperas-peras seperti memeras bukan meras ya, kremes ya. Dan harus putarannya ke kiri katanya Anza. Jangan putar ke kanan. Oh, ini ada juga rumusnya itu. Ya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu terima kasih Bu Bupati. Blitar ini hebat banget. Saya rasanya berutang budi setelah sampai di sini. Dan selamat pada semua petani di Blitar. Jaga, kalian harus menjadi model dan percontohan Indonesia pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Ambil rumput di sekitar lahan sawah kita. Jadi itu katanya. Dan ambil yang paling segar, kurang lebih satu genggam seperti ini. Lihat, jangan sampai ambil rumputnya yang tidak subur atau tidak sehat. Jangan yang lobang-lobang, jangan juga yang tajam. Itu akan sampaikan saya di Mamuju. Ya, nanti dia tambahkan lagi. Tapi orang Blitar kalau perlu diajar. Aku diajar lagi. Pak Menteri, kasih masuk tangannya. Gak boleh keluar selama 5-10 menit. Remas-remas. Airnya diputar ke kiri. Kenapa ke kiri? Pinjam pundak ya, Pak. Saya belum tahu jawabannya dari mereka. Orangnya turun. Arah seperti tawaf pada Ka'bah. Sulit. Ternyata kita memutar ke arah kiri, pembuatan biotaka jadi lebih cepat. Oh, pembuatan biotaka lebih cepat. Tapi ini bukan pupuk, saudara. Ibu. Jadi salah kalau bilang ibu. Ini pencampur pupuk. Ya, kalau dibilang pupuk, nanti banyak yang protes. Gak usah lah kita berprotes-protes. Ya, mau bilang apa saja gak penting. Yang penting ini hasilnya menyemburkan tanah. Dan ini paling penting, paling cocok di Jawa. Karena di Jawa itu hara tanah atau tanah yang tercampur kimia sudah terlalu lama. Dia butuhkan campuran ini agar kesuburan tanah bisa lebih baik. Kalau 10 menit ini nanti warnanya jadi hijau kan? Kehitaman. Kehitaman. Nah, karena itu nanti di Blitar nanti Ibu Bupati canangkan sampai 50.000 hektar. Sama seluruh Indonesia Pak Menteri ini live. Oh, iya. Indonesia ikut praktek Bapak. Iya. Ini live seluruh Indonesia. Tolong ditayangkan admin seluruh Indonesia. Pertanyaan saya, apakah Panza kalau ambil rumput di kecamatan apa ini? Bisa enggak dibawa ke kecamatan yang di pantai sana? Bisa, tapi kurang efektif.
lebih bagus kita menggunakan tanaman yang tumbuh dari lokasi ini? Ah, itu jawabannya. Ya, lebih baik ambil di rumput yang ada di lokasi situ. Jadi nggak bisa sama. Karena paling adaptasi, paling adaptif. Ada 635. Antar 635, saya berapa? 601, beda sedikit. Kira ini menteri ini loh. Coba Ibu Bupati, berapa Ibu Bupati? 800. Ibu Bupati udah 900 lebih. Berarti Ibu memang lebih jauh, lebih hebat. Ibu Dayana 485. Ibu Bupati hampir saja. Ya. Ibu Bupati ya. Memang udah hitam banget. Ibu Bupati pintar mesen-mesen. Ya? Berasal dari Blitar, Pak. Oh, ini biasa mijitin suaminya, tandanya orang baik. Alhamdulillah. Ibu Bupati bisa 900. Sampai kemudian sudah mengoperasikan. Pembuatan biosaka ya dengan rumput satu genggam dengan air 5 liter kita lakukan peremasan sampai larutan homogen. Kenapa kita simpulkan homogen? Ini ketika simpan di botol sudah tidak terbentuk gas lagi dan tidak ada pengendapan. Nah, warna air dari permukaan sampai dasar air itu warnanya sama, tingkat kekentalannya sama. Nah, hari ini istimewa terutama tuan rumah Bupati Blitar dan koordinator PPL-nya mencapai 1000 PPL-nya. Padahal kita tidak pernah seperti itu. Langsung dan Pak Menteri, terima kasih sekali Malulus ini. Blitar kota kecil yang kawentar Bu ya. Hari ini Blitar mudah-mudahan terkenal lagi dengan biosakanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya.